Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in: 'an umurihi fima afnahu, wa 'an jasadihi fima ablahu, wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi, wa 'an malihi min ayna tasabahu, wa fima anfaqahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in." Tidak beranjaklah dari tempat hisabnya kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga akan ditanyakan pada hamba tersebut empat perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Yang pertama, umurnya. Untuk apakah ia habiskan umur tersebut? Apakah umur tersebut dihabiskan untuk beribadah ataupun berbuat dosa? Maka itulah yang ditanyakan yang pertama pada hari kiamat. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Mengenai jasadnya, untuk apakah ia gunakan jasad tersebut? Apakah jasad tersebut selalu berbuat dosa, ataukah jasad tersebut selalu berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada hari kiamat akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan kepada hamba tersebut. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amala, madza amala fihi. Yang ketiga, mengenai ilmu, apakah dengan ilmu tersebut seorang hamba tersebut, apakah beramal dengan ilmu tersebut ataupun tidak, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, adapun yang keempat ini, dua perkara dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min ayna tasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat, mengenai harta. Dari manakah kita dapatkan harta tersebut dan ke manakah kita mempergunakan harta tersebut? Apakah kita mendapatkan harta tersebut dari perbuatan yang haram ataukah yang halal? Dan ke manakah kita pergunakan? Apakah untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat kejahatan? Maka itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.